Halo ngap-ngapku, selamat datang di videoku kali ini. Kali ini aku akan berbagi game mod lagi, yaitu updatean dari Snake Cheat untuk game 8 Balpol. Kali ini ya begitulah. Untuk link download ada di link komen di bawah, ada di pin ya. Link Mediafire kalian tinggal download ya. Untuk cara pemasangannya dan cara login Facebook itu ada di akhir video. Gue mau coba gameplay dulu dah, minimal 8 menit biar ada AdSense di tengah-tengah gitu ya. Duit cuy, duit cuy, duit. Kita coba tes dulu ya kan, snack ini gimana. Nah, lo bisa tengok ya, duit gue udah 100M guys. Kelas gak guys? Kelas. Kita nggak usah main banyak-banyak, kita main di Cairo aja guys ya. Percuma bang, duit 100M mainnya di Cairo, bacot. Gue malas cuy main pakai snack ini tuh, lawannya autoplay semua ya, malah esmo sih gue, dan gue nggak dapat break cuy. Dia mulai duluan nih, kayaknya cheater ini ya. Dilihat-lihat dari breaknya seperti autoplay ini. Kita lihat. Oh enggak, sepertinya enggak. Kita lihat apakah dia bisa menghabiskan semua bola ini. Oh sepertinya bukan cheater ya cuy. Barbar banget. Cepatlah, gue mau review snack ini, snack gratis ya. Kalau kalian mau donat yang berbayar itu dia fiturnya ada autoplay gitu, kalian bisa beli ya. Dimanapun, di TikTok banyaknya, atau tele gitu, atau dimanapun banyak. Atau di YouTube juga banyak kok yang bagi, atau yang bagi, yang jual gitu. Snack gold dan silver ya. Bedanya snack gold dan silver itu apa bang? Bedanya itu kalau di snack gold itu kalian bisa pakai autoplay. Kalau di snack silver itu lebih murah, dia garis panjang gitu, sama powernya kelihatan ya, power berapa gitu. Misalnya powernya setengah tuh kelihatan sampainya di mana bola gitu, stop bolanya di mana gitu, lebih mudah ya. Selera kalian aja ya. Kalau aku sih anaknya ori banget ya, anti cicitan cuy. Cuma karena nge-share aja ya. Nah, gue malas gitu loh main pakai cheat itu, musuhnya autoplay semua guys, jarang gitu yang pakai, yang cuma long lane gitu jarang. Oke, langsung saja kita sikat aja. Bola yang mana dulu nih enaknya? Gue mau parkir ke atas nih, berarti gua harus bola ini dulu. Good. Waduh, jadi susah gini. Ini bisa nih. Masuk nggak nih? Bismillah. Wis aman. Ini masuk nih, bisa nih. Oke, kuning kita parkir di sini aja deh. Wih, offset, offset. Oh, nice. Merah. Hampir saja bablas ya. Tipis banget itu, udah bablas cuy. Oke, merah cuy. Kita parkir agak tengah dah. Wes. Santai, santai. Iya, good. Cantik. Kita parkir di sini aja deh. Di tengah-tengah gitu. Gampang masukin bola hitamnya. Walah, wey. Malah ke bawah dia. Oke, okay, not bad. Kita harus parkir di bawah hitam nih. Wih, stop, aman ya cuy ya, sesuai prediksi ya parkirnya. Gitu gitulah cuy kalau orang jago gitu kan ya. Buset dah, sombong banget. Ampun bang, gue takut dihujat yang jago beneran cuy. Ampun ya bang, cuma bercanda bang, gue cuma hoki aja. Oke, okay. Ya begitulah ya.
Main Cairo menang, easy, gampang. Musuhnya bukan cheater, aman. Jadi gampang ya. Kalau musuhnya autoplay gitu pasti gua kalah ya. Ya udah, daripada banyak kecut, mending kita langsung ke cara pemasangannya ya dan cara login Facebook. Kalian simak aja ya, oke? Oke, let's go. Jadi gimana untuk cara pemasangannya? Nah, kalian simak aja ya. Jadi kalian download dulu APK-nya, APK snack-nya ada di link komen di bawah ya. Mediafire, no password, kalian tinggal download dan pasang. Terus kalian simak juga gimana cara login Facebook-nya. Kalau ada yang nggak bisa gitu, entah dimanapun berarti HP kalian nggak support ya. Bukan salah APK-nya, nah HP kalian aja yang belum support cuy. Atau mungkin Android-nya terlalu rendah gitu. Soalnya HP aku yang satunya di Poco F3 itu dia nggak bisa login Facebook guys. Nggak tahu kenapa. Cuma di HP yang ini bisa. So kalian download dulu aja. Kalau udah kalian buka, kalian langsung pasang aja atau pakai Zara Chipper lu terserah. Jadi dia not file ya, APK doang. Jadi langsung kalian install gitu. Misalnya gua taruh di sini biasanya. Di sini dia ada app release ini namanya. Kalian pencet aja. Terus kalian pencet install ini. Karena gua udah install gitu, jadi dia tulisnya itu update ya. Harusnya ini tulisnya install. Pencet aja install gitu. Kalau misal tulis install, dia akan menginstall seperti ini. Tunggu aja. Setelah itu kalian bisa langsung buka gitu. Awal masuk snack gini biasanya dia ada minta perizinan gitu. Nah, kalian izinin aja. Udah support juga ya ini untuk versi Bapol terbaru yaitu 5.14.6. Terus gimana tuh bang cara login Facebooknya bang? Jadi caranya itu kalian pencet yang rantai ini yang di kanan bawah, yang kanannya gambar rumah, kalian pencet. Jadi nanti ada enable social media login ini kalian centang. Kalian harus punya APK Facebook dulu baru muncul gambar Facebook ini. Kalau nggak muncul mungkin HP kalian nggak support atau nggak punya APK Facebooknya. Jadi begitu. Setelah itu kalian pencet aja Facebook ini ya. Dia akan minta login gitu. Aku udah login ya, jadi nggak usah. Kalian login aja. Kalau udah selesai kalian balik lagi dan balik ke snacknya. Setelah itu kalian enjoy ya, udah bisa main aman seperti ini. Ya, itu sebenarnya udah masuk ke snacknya ya cuy ya. Jadi begitulah untuk cara pemasangannya dan cara login Facebook. I hope you enjoy my video dan semoga bermanfaat buat kalian ya. Kalau ini bermanfaat, tolong jangan skip iklan ya. Subrek tidak wajib, tapi jangan skip iklan ya cuy ya. Biar aku tambah semangat upload gitu. Oke. So, kalau kalian ingin request sesuatu, kalian bisa komen. So, aku pamit undur diri dulu. I hope you enjoy my video. Semoga bermanfaat juga. Saya pamit undur diri. Kata terakhir, see you and goodbye. Dadah.